لأنه سبحانه كنا سأم كنا فسر الله سبحانه كلبنا نتيك الله مباين بانك سفيتة لجميع المخلوقات كان دي سكبنا بنيا مخلوق في الذات إدلم الذات والصفات بن صفات والأفعال بن بنيا كلاكن الله سبحانه وتعالى الذات الصفات الأفعال maka kak dintah vita dari sikap kena makhluk. Ini prinsip dasar. Maka subhanahu wa ta'ala kalaban anyutiaki Allah wa ta'ala ban maha tengki Allah tengki dari sikap kena sifat cuba. Amma dari padang yaqulu sengoca al-zalimuna siapa banyak-banyak yang sezalim uluan kalaban tengki-tengki saya maksud ni kan ki jauh kabiran se uluan kabiran sifat kabiran se raja Allah maha sote adzkaruna aqidatuna zikir kita adalah aqidah kita subhanallah Allah maha sote dari sikap pina kekurangan subhanallah Allah maha suci dari sikap pina kekeliruan kesalahan kecubaan walhamdulillah sikap pina dari ajuran Allah maka saya syukur ini ke Allah Allahu akbar Allah maha agung ada sebisa nahan bisa nending dagang ke Allah la ilaha illallah wallahu akbar wa makna ashhadu anna muhammadar rasulullah bantining maknana Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anak siaki pasar kaula anda anna Muhammadan dak sangkuna pasar aku Nabi Muhammad Rasulullah panika utus anna Allah. Mulai lamba pan bada utusan kaum saya tak percaya banyak saya ngocak. Ini pasal yutus dia manusia pada menengkau, pada ngakan, pada entar ke pasar, pada entar anu, dan lain semacam. Saya pun Allah engkau menggelam, ini kau saya yutusan dia, malaikat. Saya utati utusan mendepak di kemen lain semacam. Ini kau sokan adjuan Allah, Allah kata itu, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Nomor dua, saya pun nak, af'alullahi la tu'allal. Napa saya kesokan ajaran Allah ni tak usah beri alasan. Tak usah beri alasan. Saya selanjutnya pun hikmana lebih banyak orang yang sepekal atau orang. Lebih banyak orang yang sepekal kesokan. Karena mun saya yutus di malaikat, kalau membancangkan lo kira bisa norok norok utusan. Malaikat tak ngakan, ini mana selagi wah norok tak ngakan. Ada sekali mati. Lo mungkin norok sulit kak kui norok dekah. Sunat saya lambat lagi karena tangkipur lain. Sekarang itu juga najunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna syahadah kak dintoh pakun yang lambaan tak lama panik kau tu oning sambian. Wa ta'taqida ban kota yakinaki sambian wa tusaddiqa ban kota abindaraki sambian wa tumina ban kota iman sambian anna sayyidana da'sangkuna basara sayyidna kaula sataja tuwanna kaula sataja sayyidara kaula sataja wa nabiyana ban sa'ungkuna nabiyana kaula sataja Muhammad ban abdillah yatana sayyidina Muhammad ibn abdillah ibn abdil muttalib ibn Hashim ibn abdil manaf al-Qurashi mi Qurashi mi bani Quraishi. Ha? Ini Quraisy. Asalnya ke Quraisy. Cuman kemudian bercukok hiu namanya Qurs. Hiu guys. Mun isi qotas ngir Quraisy. Mun ini sebab tak iko cak Quraisy sebangsa cukok hiu. Maka kangkui mafita antara Quraisy cukok hiu ben Quraisy. Qurashi sama saya, saya bahasa foto Quraisy, maka kata itu al Qurashi iya ang ibuang al Qurashi. Pada bahasa Arab, Amr mana bi rofa kak dinto pada wauna Amrun ben ngecir pada menulis siapa kakek Amrun.
Nika bada wawuna marin arra, bada wawuna marin arra, bada wawuna walaupun ngecir bada wawuna. Amrin amrun. Nih bisa takok campur ban Umar. Takok campur ban Umar. Pakai kocaki. Umar je kaya jadi mau waw. Ngecok de wawuna Daud. Ini canggung lemak nahu ni. Bani was. Kocak ngecok wawuna Daud. Daud kan itu tulisnya seharusnya dal alif wau wau dal. Tapi Daud tulisnya Daud tulisnya Daud dal alif wau dal. Tema dia wau nasitung. Eh kecok bi amrun. Amrun tak kok cabur ban Umar. Munasab Arab pemik tak beri wau. Karena jelas mun amron pada alif bah munasab. Karena beri tanwin lah. Tanwin pada alif. Umarah. Tidak pada benik. Di ahlul luah kat itu. Dalam bahasa sekat itu. Bahwa ajunan Nabi Muhammad putrana Sayyiduna Abdullah Sayyiduna Abdul Muttalib Ibn Hashim Abdul Manaf Al-Qurashi Quraish Quraish neka toronan mungkin Quraish Sera Quraish namana every title Quraish kadinta nadar an-nadar wakilah fihr fihr kadinta ikut jaki saya nyamai Quraish Abdullah panika kabulana Allah. Abdullah panika khabara anna. Abdullah panika kabulana. Asma sepaling eka bunga sarang Rasulullah esandara kidak ke Rasulullah ketika Rasulullah eko cak Abdullah. Dauna Rasulullah engkau paling eka senang ketika sebut sarang ajunan Allah ewata Isra ban Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram. Eh panyandar kulaban panjenengan ketika bulan Allah kalian tu luar biasa. Saya rakulaban panjenengan mek kocak bada orang ketika buda ketika bula pada anu siapa kakek engkau nak buah nak cianur uang ya. Macam anak buah nak kempunga Arab saya sebut ni kah subhanallah kula panjenengan abdullah yang dada kajunan Allah ni ke paling mulia pada orang berkadang katanya nang Facebook kenapa aku hidup kalau ternyata engkau dia ruwat odik dia odik lecek anu ban lain semacam nak unjak mati ya ya tak Arab tak ke butuh aslinya kengkaro makhluk-makhluk selain setero pada tetia manusia tak saya beri kesempatan ya eka biak eka lai tetia manusia kita syukur kula mempancin dengan eka tetia manusia kocak aki paling bagus semanusia eka paling bagus semakhluk eka tetia aki dalam paling sempurna nama makhluk menelan semacam kak dintuh patut syukur kan tetia abdullah sendara kita kabulin Allah. Abdullah panika kabulana ajunan Allah wa rasuluhu ban utusna Allah ila jami'il khalqi da sekapina makhluk nyamana utusan nyambih risalah risalah kan itu dari kamah dari Allah eh berdapat dak kalau babanjalah kaku ilaku aku ulida ilahi rakib asira Rasulullah bi Makkah ta'i Makkah wa bu'itha ban ayyutus pasir Rasulullah biha Makkah bi mana fi tapi mun nyebut satu tempat ni kan biasanya bani fi bi mun tanda tangan biasanya Jakarta biasanya bi Jakarta tengok cak fi Jakarta bani bi bi Makkah ta Makkah wa bu'itha ban ayyutus pasal aku setengahnya Nabi Muhammad biha nang Makkah wa hajar ban ahijrah kanyi Nabi ilal Madinah tidak ka Madinah wa dufina ban Makkah maki pasal aku setengahnya Nabi fiha dalam engki Madinah kemudian mun melekat tetap ngak ni kepada syaranah sambil baca tibi kik tibi sebeda dengan ide lemah siapa terfokus dah kesemaknya melolong. Enang ikat tu, ngak dufi Nabi Makkah, bi Madinah,
wa dufina Abu Bakr khalf Rasulullah. Jadi Rasulullah nikah di makam Maki, apolong ben Abu Bakar, apolong Sidina Umar, Sidina Uthman makam. Nika kaku lebih membanyak cakrawala pemahaman sampean deka ilmu-ilmu. Wa annahu ban sa'um kunna basara kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun panika secucur fi jami'i ma dalam sekap pina barang akhbaro sa'anga baraki kanjing Nabi bihi kalaban engki emma di ang maksud kula ben panjenengan ngoca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kak dinto yakin iman mukmin kula panjenengan bahwa Nabi Muhammad seanya mafulan fulan fulan sampai dekat sedira kuras kak dinto utus enah Allah utus enah Allah mulai kocak utusan wajib andi sifat-sifat sewajib dekat utusan sempak bersada buah kiman enam agati lambat kula panjenengan maos dalam kaya tempat Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mereka dinto sakap pinna seibadah pak nikah mesti bender, mesti cucur, tak toman salah, tak mesti cucur. Sadiqun fi jami'i ma akhbarob. Maka mumma yantiqunil hawa in huwa illa wahyun. Tapi tak ada keraguan pula nikah pun le datang di Rasulullah tak usah masalah. Semungkin kula panjang batu serse kak jentoh perjalanan ke Rasulullah berdetan semadap tukang madap ang. Maka bentuklah ilmu hadis. Ilmu hadis kasa mustalahul hadis. Ilmu hadis nikah nikah ekocak khususiah ekan di umat Nabi Muhammad. Khususiah tak ada nang ilmu nang zaman Abu Sayyidina Sayyidina Isa Sayyidina Musa dan semacam tak ada ilmu hadis akad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ngasokan ni ka angkui kekal abadi nah ajar nakuste Nabi Muhammad seibada pak ilmu ka ditah bi Allah e buka da ka umat Nabi Muhammad ben tadi pedoman tadi lo bisa lo bisa mun lamba Taurat yo ba Injil yo ba nang umat Nabi Muhammad iki beni tada sengob bagian tak kira bisa tak kira bisa. Di antara praktek Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an benda hadis la jabu inna nahnu nazzala dzikra inna lahu lahafidun mun Al-Qur'an ejaga maka hadis mesti ejaga karena hadis ka denta dabuna ulama pun tu dari dabun Allah sebagai penjelas dak Al-Qur'an penjelas litubayyana linnas maka hadis penjelas maka ejaga cuma cara najaga hadis ka denta karena benda tang ilmu mustalul hadis. Udhkur sanadak sebut sanad tabaan dari dimah kalau panjenengan ini melo nyaman nah. Karena kitab-kitab itu ampun catat Sahih Bukhari, Sahih Muslim kasa Sahih Kabi ki itu put rawina siapa-siapa semakin lah tak usah nyarih ulama kangkui ngala sanad walaupun sanad itu pakun penting maksudnya tak usah nyari ulama nyari sanad kangkui bak bener tembus ke Rasulullah napa punten semakin nyari sanad kak contoh dalam rangka kangkui nggak oleh barokah belain semacam mah niki sekaligus kau tu ngalak dari guru dalam nyari ilmu nika sanad kak maksud mohon akan cemas alah keamanan ejegen hadis dan Quran kak contoh ampun telah dibukukan di ulama-ulama. Mari dibukukan ulama panjenengan tang guru dari diri tembus dekat Imam Bukhari le senaos andaikan di antara guru nani kepada saya doif dalam dobtuna doif dalam dobtuna ni kalau tak resiko dek kesana tegak itu tak resiko kenapa karena kan dapat Sahih Bukhari pun lebih jelas cuman pemaham nah kalau itu sedek penting nah dalam sanad dek ke guru itu pemahaman dek ke penafsiran.